Hey, what's up guys? Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel DS Gaming Studio. Wow. Ha, alright gang. Ha, kita dah lama tak buat video dan hari ni kita akan start baliklah buat video. So, memandangkan sekarang ni dah masuk bulan puasa. Belum tu kita nak ucapkan semoga selamat menyambut bulan Ramadan. Semoga Ramadan kali ni diberkatilah insya-Allah. Okey. Alright. So, macam biasa hari ni kita akan bermain game Ace the Corsa. Kita nak review kereta lagi lah. Rasanya dah lama lah tak buat video. Dah lama juga tak buat review-review kereta kan. Alright. So untuk video kali ni kita akan review kereta. Kita akan main Ace the Corsa. Alright, let's go. Alright gang. So lama kita tak main game. Alright gang, so hari ni kita nak review kereta go-kart gang. Sebab aku ada jumpa satu go-kart ni aku, bagi aku agak menarik juga untuk aku main. Untuk main kereta go-kart ni kan. Alright, so inilah dia kereta go-kart dia. Go-kart 125 shifter gang. Okay, so kat sini kalau kita tengok horsepower dia 41 horsepower dan 28 Nm torque. Okay, so kalau kita tengok dia sebenarnya banyak dia punya CC dia. Kita ada 100cc, lepas tu kita ada 125, 125 shifter, 250, 270, 390, ni lagi besar lah. Lepas tu kita ada 50, tapi kita pakai yang 125 shifter lah sebab dia ada gear. Alright, so kat sini kita ada beberapa livery dia, ada Red Bull. Nah, ada nombor 7. Dia punya livery pun cantik-cantik lah. Ada Marlboro kan. Ni apa? Livery apa ni? Okay, kat sini. Ini acah-acah carbon. Carbon fibernya. Right. Britain. Malaysia tak ada Malaysia? Nampak kaya Malaysia tak ada ni. Kali hitam eh. Cantik. Wow, nice. Itu dia gang. So kali ni kita akan main dekat Batang Gali. Dah lama juga tak main dekat Batang Gali. Sebab dah lama pun tak main game. Baru kali ni kita nak start balik kan. Bulan puasa baru kita nak start. Okay, so kita akan main track day. Ini kita main bagi solo. Kita tak ada masuk mana-mana server. Alright, so apa lagi? Let's go. Itu dia gang. Got cut gang. Hari ni kita main got cut. Tiba-tiba keluar Honda City eh. Okay gang, so inilah dia go-kart dia yang kita akan review. Aku tak tahu kenapa aku nak review go-kart sebab aku dah tak ada idea nak buat apa. Alright, so kalau kita tengok engine dia. Kau nampak engine dia bukan biasa-biasa, ada turbo mat. Okay, kalau korang nampak siap ada turbo eh. Ada turbo ni. Bukan biasa-biasa mat. Dia direct yang macam kereta Tamiya kereta. So kerangka dia. Alright, meter dia macam meter-meter. Kita nak tengok meter go-kart ni macam mana. Steering dia kecil macam steering 10 inci. Alright, so kalau kita dengar dia punya bunyi kuat sangat. Sekejap aku nak slowkan dia punya sound. A few moments later. Alright gang. Itu dia. Nampak siap ada tombol gear kat tepi ni. Patutnya shifter dia pakai. Dia cakap shifter. Tapi siap ada tombol gear kan. Nampak kaki bergerak function lah. Tekan brek, tekan minyak, tekan brek, tekan bijak. Alamak, smart lah. So sekarang kita nak rempit dekat Batang Gali. Mandangan bunyi dia macam 125 yang bunyi kan. So kita nak rempit lah. Rempit pakai go-kart. Shadow bunyi dia. Wow, okey. Ui, asal jam sana. Oh no. Tu dia. Laju buat go-kart ni. Bergegar. Dia lalu lain kuning tu terasa bergegar dia kan. Ada AI, banyak AI. Ya dia 6 babe. Aku ingat dia ada 5. 6 gear kan. Comel lah go-kart ni. Alright. Kita nak tengok top speed dia lah. Aku tak tengok lagi top speed dia berapa. Okay. 115 boleh ni rasanya. Bongkok-bongkoknya. Tayar kecil kan. Bila lalu bongkok-bongkoknya tu kan. Dia macam bergegar kuat tau. Alright, kita jumpa AI kat depan. Laju pula AI dia kan. Apa tu? Kereta Azia?
Oh, tu dia Honda City, geng. Ada Honda City. Oh, cucu-cucu Honda City, Pat. Wih, dia berat ke? Ya Allah, tak berasa pula ke dia berat. Punya laju go-kart ni boleh potong kereta yang besar. Ha, bukan biasa-biasa. Sekejap, aku nak test top speed ni je ni. Okay, tak boleh lah lalu line kuning tu. Bergegar kuat. Bergegar steering. Right, kereta apa depan ni? Triton. Eh, tak boleh pergi lah. Berat naik bukit ni. Kejar lah, kejar lagi. Depan lagi. Wih, dia break. AI menggila pula tau. Haa, elok lah tu. Ambulan depan mata. Okay, kita teruskan perjalanan lagi. Kita nak tengok boleh sampai tak? Sampai penghujung jalan Batang Gali ni lah. Ih, ada accident. Ih, asal accident. Wih, jalan orang tu. Damn. Dia pay corner dia not bad. Oh, layan oh. Walaupun tayar dia kecil, tapi corner dia not bad. Layan go-kart ni. Maybe. Walaupun kita kalau sama lah. Sama kali. Geng Maybe. Ui. Dia buat aku macam Toretto kan. banyak ai. Relax. Potong satu. Potong lagi. Kepang lalu ya bang. Ui, semua. Ui, dia hormat aku weh. Semua elak. dia hormat aku. Nampak aku kecil je kan nak potong. Dia hormatnya aku. Dia ke tepi sikit. Lemak adik ai. Tak apalah dia berat depan aku. Potong. Yeay, dapat potong. Ui. Accident besar di hadapan. Ui. Kenapa ni? Macam kena zombie. Bergaduh mat sini. Dah macam pasal malam aku tengok. Gila. Melambung-lambung member. Weh, laju-lajulah pula AI nya semua. Ada yang parking bawah pokok. Buat apa? Bulan puasa ni, Mat. Jangan macam-macam. Bawah pokok buat apa? Plastik hitam, Plastik plastik hitam. Luak. Banyaknya nak. Ui, dah kenapa dia? Ya, aku risau lah. Macam kena zombie ke sana ni. Kena zombie ke apa dia orang? Macam kena zombie weh. Kau tengok, dia ke tengah weh. Kau ajar. Aku tak tahu apa masalah AI. Kau tengok. Uish. Banyak sangat yang buat hal ni. Wih, janganlah bunuh aku weh. Seram weh. Cilok. Kita pakai go-kart boleh cilok-cilok. Itu macam go-kart. Alamak. Minyak nyala weh. Tangki kecil go-kart ni aku lupa. Tangki kecil, lepas tu nak jalan Batang Gali. Uish. Tu dia, Maybe. Cucuk dia.
Cucuk dia, cucuk dia, cucuk dia. Kodong. Racing line. Gila. Terus laju dia guna. Wih, one way bang. Bang, kau one way tu bang. Menakutkan lah. Wih, kereta besar-besar bang. Semua dua hari. Wih, go-kart terus. Alright gang, so itulah je game kali ni kita main. Kita menggunakan kereta go-kart. Kita main dekat Batang Gali. Jumpa player-player gila. Bukan player, AI yang gila-gila. Aku tak tahu macam nak setting AI tu bagi smooth. Rapat tu ikut belakang. Aku risau dia langkau. Kereta aku dah lah kecil. Okay gang, so pemandangan sekarang dah bulan puasa. So aku nak ucapkan korang pada kepada korang semua, selamat menyambut bulan Ramadan. Semoga bulan puasa kali ni diberkati, insyaAllah. Alright. So rasanya, ui lanjut je. Sabar bang, sabar bang. Menakutkan. So rasanya sampai sini saja berita kali ni. If korang suka dengan video ni, korang boleh like and share. Dan kalau korang suka dengan channel ni, korang boleh subscribe. Jangan lupa tekan loceng tepi guys. Ha, macam biasa lah. Intro dia, outro dia semua sama je. Aku tak ada ubah apa-apa lagi. Ada plan nak ubah tapi tak ada idea. Okay gang. Alright, so apa lagi yang aku cakap tadi, aku dah lupa dah. Alright gang, so rasanya sampai sini saja berita kali ni. If korang suka dengan video ni, korang boleh like and share. Dan kalau korang suka dengan channel ni, korang boleh subscribe. Jangan lupa tekan loceng tepinya guys. Salam hormat dari PTS Game Studio. Assalamualaikum, kita berjumpa di next video. Ciao. Itu papas. Ah, terbang.